Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
coba dipresentasikan untuk kelompok satu. Silakan perwakilannya berdiri. Ini dijelaskan kepada teman-temannya. Ada yang lain? Ada paham yang lain? Beri tepuk tangan ya, Bu Fakti. Yang terakhir ya. Ada paham yang lain? Udah paham yang di jelasin oleh Juli? Paham banget, Pak. Ya. Baik, yang kelompok dua, silakan presentasinya. Oke, Pak. Diri, Pak. Ya, diri. Antiseptik yaitu keadaan dimana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel septik. Penanganannya dilakukan dengan mengaplikasikan uterus, oviduk, ovarium, sifat tiga bagian atas vagina dan kelenjar dari panggul. Dan kedua itu kanker ovarium. Kanker ovarium ini memiliki gejala yang tidak jelas berupa rasa berat dan pada panggul. Panggul perubahan fungsi saluran pencernaan atau mengalami peredaran darah vagina abnormal. Nah, yang dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Sedangkan gangguan pada pria atau laki-laki yaitu ovagonadisme yaitu merupakan penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kehamilan. Yang kedua itu kriptokidisme, yaitu merupakan kegagalan dari satu atau dua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Yang ketiga itu uteritis, merupakan peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis yang sering buang air kecil. Baik. Dari pembahasan Bapak jelaskan mengenai penyakitnya itu, dari Bapak menyimpulkan materi kita tentang menyimpulkan bahwasannya alat reproduksi kita itu berupa penis ataupun kelenjar kelamin berupa testis sedangkan sel kelaminnya adalah sperma. Dan pada alat reproduksi wanita berupa vagina ataupun kelenjar kelaminnya adalah ovarium, sedangkan sel kelaminnya adalah ovum. Dari kesimpulan yang saya sampaikan, sudah dipahami tentang sistem reproduksi ini? Sudah, Pak. Baik, Bapak ada memberi tugas rumah, yaitu mencari bagian-bagian organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Itu sebagai tanda bukti bahwasanya itu untuk polio masukan siswa. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini tentang sistem reproduksi.
kita akhir ya. Ya Pak. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.